ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Jadi kalau berbicara tentang hal-hal yang dikritik itu banyak, ya cuman kadang sebagian orang juga terlalu membawa perasaan ya, terlalu cepat tersinggung. Ya harusnya masalah itu biasa saja, santai. Ahli sunnah itu kalau ada kebenaran diterangkan, dia berbicara dengan dalil, dia terima. Orang namanya kesalahan diluruskan, masa dia tidak gembira? Harusnya dia gembira. Ya, jelas ya? Jadi siapapun yang berbicara dengan kebenaran, itu diterima. Ya, diterima akan hal tersebut. Jadi jangan menggambarkan masalah itu menjadi gambaran hal yang sederhana. Ya, apalagi menjadikan masalah itu masalah yang diributkan di seluruh penjuru dunia. Orangnya di mana-mana ketika mendatangi beberapa negara ditanya tentang ini, bercerita tentang lajnah daimah. Ya, sampai yang bersangkutan pernah di Surabaya di sana ditanya tentang buku Raful Laimah dan fatwa lajnah daimah. Dia katakan ini batil, buku ini batil dari alif sampai ya-nya. Ya, Masya Allah ya, bukunya batil dari alif sampai apa? Sampai ya-nya. Ya, ekstrim sekali di dalam berkalimat. Dan ini tidak bagus ya, hal-hal yang seperti ini. Kalau ingin mengobati, ya menyelesaikan, itu dibicarakan dengan hal-hal yang ilmiah.